Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, ini saya berada di terowongan NIA Yogyakarta Airport Internasional. Ini nanti kita mau mampir ke tempatnya Pak Sumino, mau melihat mesin giling kita yang dulu ditinggal Pak Sumino di depan rumahnya. Apakah mesinnya masih ataukah sudah tidak ada? Oh ya, ini saya habis ngantar-ngantar tebu tadi meruput, berangkat jam 1 apa ya, ini sudah selesai, ini sudah pulang, ini sudah jam 6 kita sudah pulang. Nanti kita akan mampir ke tempatnya Pak Sumino yang berada di dalam Pantai Gelagah Indah ya, di kompleks Pantai Gelagah Indah Kulon Progo, Yogyakarta. Oke, dulur-dulur, lanjut. Jadi rumah Pak Sumino itu berada di kompleks Pantai Gelagah Indah. Hari nanti kita masuk dalam pantai. Masih pagi guys, belum bayar, masih gratis. Nanti kalau siang bayar nih, bayar 6.000. Ini pagi masih gratis, petugasnya belum bangun. Jadi dulu ya pagi-pagi bener gini ngantar tebu ke tempatnya Pak Sumino. Pada waktu itu bandara NIA baru dibuat, jadi banyak pekerja-pekerja proyek yang mampir beli es tebunya Pak Sumino. Dan setelah bandara ini jadi, apa, pekerjanya pada pindah guys. Nanti jualannya Pak Sumino cuma mengandalkan pada hari libur. Ini dulu jualannya di sini nih, di sini dulu jualannya di sini, kadang di situ. Ini rumahnya masih agak ke sana sedikit. Nah, sebelah kanan kita itu adalah Bandara NIA guys, mungkin yang belum tahu atau mungkin belum pernah ke sana. Ini adalah Bandara NIA, itu makanya di dalam. Ini kayaknya kita udah sampai rumahnya ini. Dulu kalau kita ngantar tebu ya di sini guys. Ya, udah bersih tempatnya. Ini tempatnya Pak Sumino, rumahnya udah bersih. Ada orangnya. Ada orangnya kayaknya. Pak Sumino ini guys. Ada suwung tapi kayaknya ada motornya di dalam. Ini udah bersih, udah nggak ada sisa-sisa mesin lagi. Nggak tahu ini mesinnya dibawa kemana. Dulu mesinnya cuma ditaruh di sini guys. Nah, ini ditaruh di sini, sekarang udah nggak ada. Ya udah guys, kita lanjut perjalanan lagi pulang ke Yogyakarta. Nah, ini tempatnya Pak Sumino mungkin sudah ditempati oleh orang lain. Oke, sampai sini dulu ya guys, jumpa lagi di video-video api sari tebu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.